Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai grip 3, apa kabar? Jumpa lagi dengan Miss Hit dalam pelajaran musik. Nah, kelas 3 semester 2 ini kita akan belajar bermain musik alat musik pianika dan recorder. Nah, lagu apa ya kira-kira yang akan kita mainkan? Nah, berikut ini Miss Hit ambilkan dari lagu anak yang berjudul Kereta Apiku ciptaan Bapak Ate Mahmud. Nah, bagaimana yang akan kita lakukan? Nah, ini worksheet-nya. Nah, ini anak-anak, ada not balok dan di bawahnya sudah misit buatkan not angkanya. Kemudian di bawah not balok birama 2 dan selanjutnya ada angka not angka yang belum terisi di bawahnya. Tugas kalian adalah mengisi di bawahnya sebelum kalian mainkan, isi dulu not angkanya. Nah, ini kosong nih. Nah, ini juga. Kemudian setelah diisi, kalian baca dan nyanyikan seperti ini. Sol la sol fa mi, sol fa mi re. Fa la sol fa mi, la sol fa mi. Sol la sol fa mi, sol du si la. La si du la sol, do si do re si do. Nah, gitu. Setelah kalian hafal, lalu kalian ambil alat musiknya, pianika atau recorder. Yuk, kita coba. Nah, kita mainkan recorder. Jangan lupa, sebelum kalian mainkan recorder, mainkan dulu tangga nadanya. Berikut ini ada nada yang belum misit ajarkan ke kalian, yaitu nada D tinggi atau Re tinggi. Nah, kita mainkan ya. Bisa juga Re-nya posisi biasa. Ini Re tingginya, oktavnya. Dengan posisi jari yang sama, tapi di belakangnya dibuka separuh. Dan nafasnya lebih ditekan. Ini Re rendah. Re tinggi. Buka belakang, oke? Ya, kita coba memainkan lagu Kereta Apiku. Nah, perhatikan ada double bar-nya. Berarti ada tanda ulang dan lagu itu kita mainkan dua kali. Gitu ya sayang ya. Nah, kita coba berikutnya dengan memainkan pianika. Nah, itu tadi permainan pianika dan recorder. Nah, anak-anak, selamat berlatih ya. Gak apa-apa, dimulai dengan tempo pelan dulu. Dan dimulai dari birama 1, 2, 3, 4. Dan diulang kembali. Atau kalian mulai dengan birama 1, birama 2. Diulang lagi ke 1, 2. 1, 2. Lanjut, 3, 4. Nah, baru semuanya.
Oke? Terima kasih sayang, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.